Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Keluar bengkel, bawa mobil, pakai jas. Masuk bengkel, pakai helm montir lagi. Terus-terusan gitu. Test drive. Ayo Juminten. Juminten here, Jamo. Jamo, Juminten here. Excuse me, who are you? Jum. Masa nggak kenalin, Jum. I don't know, who are you? Oh my gosh, Mas Evan. Oh, I really miss you. Kamu. Aduh, kamu kenapa jadi gila begini, Ju? I'm not crazy. Itu ngomong kamu malah berantakan begitu. Oh my gosh. Don't you remember I just come back from New York? Walah. Saya baru pulang dari New York, Mas Eman. You know where's New York, USA. Lah, udahlah kamu, aku tahu kartumu, Jum. Nggak usah ngomong bule-bulean. Aku udah tahu kartumu. Iya sih. Itu ngapain? Aku ini kan baru pulang, Mas, dari New York. Itu si bule Rembo itu nipuku. Dia itu kere di sananya. Duh, kan aku udah bilang. Aku gak punya uang, ya aku balik aja sini jual jamu lagi. Kamu jual jamu lagi? Wah, iya. Ini menjatuhkan martabat dan gengsiku, Jum. Aku sekarang kamu lihat tuh. Lihat! Loh. Aku lihat. Nah, ini. Terus kenapa? Mobil siapa? Mobil siapa? Mobil saya. Mobilnya Mas Eman? Aku sudah jadi konglomerat, Jum. Apa ini, Mas Eman? Ya, masalahnya kamu nanti kalau dagang ini, aku kan malu. Apa lagi, Mas Evan? Nanti kamu tinggal pilih mau piknik kemana, bilang sama aku. Iya? Iya. Kemana aja? Apa lagi? Apa lagi? Udahlah, sekarang kamu pokoknya mau tak ajak piknik. Gimana? Kemana? Mau terserah ke puncak untuk mengakrabkan kembali semenjak perpisahan kita. Iya. Iya, berdua. Berdua? Iya, no. Aku berdua, mah. Wah, kamu tuh kalau ngambek habis ya barang-barangku. Waktu itu raketku dibanting, sekarang tasku. Aku mau kalau berdua, nanti kalau udah sampai puncak sampai hotel main minta pompa-pompaan lagi ya. Kita kan belum resmi menikah nanti. Apalagi kan sekarang Mas udah jadi konglomerat kondang. Aku kan tukang jamu kondang, nanti kalau ada paparazzi itu tuh ntar di foto masukin koran, masukin majalah, cuma naikin oplahnya aja. Jangan, Mas. Kita ini kan belum jadi, belum resmi. Ya. Jangan berdua, kita ajak aja yang lainnya. Karena kagak punya duit, stres gua. Mau piknik susah. Terpaksa piknik dekat-dekat rumah aja dah. Aduh, kagak bisa. Kayaknya kita besok baru pulang nih. Piknik. Ya nomor telepon mah sama sama yang di rumah ya masih. Ya kapan kabelnya kita tarik ke tempat piknik? Nyampe. Iya. Udah ya. Hey everybody listen what I said. Hey there everywhere. Yes, I'm back here from Big Apple, New York City. Juminten and Jamu is my business. Hey Jinten. Lo kenapa? Sambet? Hey, my man! Mamen. I just come back from New York City. Apa? Di kroyok? What? Apa? New York. Oh, di kroyok. Oh. Sini, kemarin lo. Oh. I
I just come back from New York City. You know where this New York City? That's a Big Apple. Please. Gue udah berhenti dah. Ngomong-ngomong kayak gitu gue udah sembuh. Udah kagak lagi pakai begitu-begitu udah capek. Sekarang lu ngeledek gue lagi. I'm not ngeledek. Bahasa Indonesia saya memang tidak bagus sekarang. Bahasa Inggris saya lupa semua. Ya gue ngerti, lu dikeroyok, gue ngerti, tapi ngomong kudu yang jelas. Shut up. Siapa? Gue nyarap udah pakai serasem. Asem. Hey, you stupid. Kejepit. Udah deh ngomong yang jelas ini, lu kenapa begini? Ngene, Dobol. Aku ini baru pulang dari New York. Saya ini di New York itu kaya raya. Ngapain? Kamu piknik di sini. Kapan kita stres? Kagak punya duit. Rencana kita sih pengen piknik. Ya piknik yang deket-deket aja dulu. Don't talk about stupid money. You know I'm rich now. Apa tidak malu dan gengsi itu? Piknik di samping rumah di kebun orang. Aduh, gua kagak pake deh gengsi-gengsi. Emangnya kayak si Komar Ginanjar sama si Derino kagak punya duit? Mau ke kantor dia pura-pura jogging. And then? Si Komar mau ke pasar pura-pura lari pagi. Nah tuh akibat gengsi. Really? Kudu gua. Real emang. How poor, ah? Lumpur. Oke. Lumpur. How poor? Betapa miskinnya sekarang baru saya tinggal di New York berapa lama sudah jadi miskin seperti itu. Kalau begitu saya akan habiskan uang saya yang 1 juta dolar itu. Saya akan bawa piknik semua. Penyamaran kita sukses. Dengan lari jogging begini kita enggak ketahuan. Kalau ke pasar enggak punya ongkos. Ya ilah nih orang. Masih hidup. Pakai rantai gitu. Waduh, hidungnya disita. Ini, pakai topi kayak piring kaleng. Ini, waduh, lo jadi kapten kesebelasan Persib. Kan ini, aduh, pakai segala. Sadap. Gue jadi pelatih sih, nggak begini. Give me a break. Give me break. Saya baru pulang dari New York. Pulang dari New York. Dan saya tidak mau punya teman orang susah seperti kamu. Lagi lari pagi ke pasar karena tidak punya ongkos, tidak punya uang, no money. No way. No. Sorry. Waduh. Bye. Pulang dari New York bukannya sembuh malah cacat begitu. Cocoknya jadi penjaga kuburan lo, Jumintan. Tau. Jamu. Yo, Jamu. Waduh, Jumintan. Hey, my man. Biar kamu hancur-hancuran seperti ini, waduh, kamu tetap menarik, cantik. Mas Komar, sekarang saya sudah kaya raya. Saya banyak uang sekarang. Ya. Nah, sekarang saya ini masih ada sisa kurang lebih 1 juta dolar. Saya mau habiskan saja. Saya sudah tidak perlu. Saya cukup makan uang bunganya saja. Nah, Mas Komar, saya mau ajak piknik. Duh, baik. Mau? Baik sekali kamu. Saya mau. Selalu baik. Baik sekali kamu. Ya, Mas Komar mau ikut piknik kan? Ya, jelas dong, mau. Ya, betul. Ya. Nanti kita atur waktunya ya. Soalnya saya tahu Mas Komar, saya ini kan sosial. Saya tahu Mas Komar orang susah. Mas Komar itu kan termasuk kelompok yang pura-pura lari pagi untuk ke pasar karena tidak punya ongkos. Kok kamu tahu sih? Of course, Jumintan knows everything. Terry, ini kurang ajar, Terry. Jamu! Terry! Teroris, dokter. Selamatkan sarapan. Terry! Benar-benar terhina saya. Pasti kalian berdua yang buka rahasianya. Rahasia apaan? Luntur kredibilitas saya sebagai wakil pimpinan redaksi. Bentar, saya pakai baju dulu. Bagaimana enggak terhina saya? Jumintan juga jadi tahu kalau saya kesini jogging ini bukan karena olahraga, karena memang enggak punya ongkos. Ya, sama dong. Kita juga sama begitu. Gimana? Sama kita jadi anak begitu. Ya beda dong. Tampang kalian ini kan tampang gak punya uang. Beda dong kalau saya wakil pimpinan redaksi. Udah, forget it. Tahu gak? Saya kesini ini mau ngajak kalian berdua piknik jalan-jalan. Tampang kalian kan gak pernah piknik, gak pernah jalan-jalan. Gak pernah jalan-jalan. Hidungmu lihat, hidung sampai nongkrong gitu, kumis sampai nggak ada tipis gitu. Ini gara-gara nggak pernah jalan-jalan. Udah, saya kalau udah emosi gini, nggak ada jalan lain kecuali mesti sarapan saya. Sarapan? Kita jangan sarapan. Jangan macam-macam. Kalau ada makanan dari tadi udah saya makan. Nah ini apa? Gelas.
minum, kecap, saus. Pasti ada biangnya ini. Lah ini ya Pak? Mantalian. Benar aja. Pak, tolong diganti. Mobilnya yang mana? Loh, kok mobilnya yang dibawa kamu, Pak? Loh, memang ini apa-apaan sih? Mobil lampu sein yang putus malah dites. Mungkin, Pak, lagi di kompleks ini muter-muter, Pak. Nanti gue balik lagi. Gak bisa dong, ini sudah kriminal. Masa sein mobil yang putus, mobilnya yang dites? Saya melapor polisi. Ini mau kemana mas? Mau piknik apa pindah? Diam kamu ah. Saya capek-capek nih, saya lagi emosi tahu nggak? Nyusun barang nggak dapat tempat, saya duduk di belakang. Pak tolongin dong. Ya. Gua rasa diusir sama mertua ini. Atau pengen dagang obat di pasar kali. Diam. Kalian ini diajak piknik, jadi jangan ngatur-ngatur. Saya ngatur. Gimana ya, Pak? Di dalam masih banyak. Orang... Iya. Mas tolong mas. Iya. Banyak begini oh, ya. Gila. Jerry, Ginanjar, kenalkan ini istri saya yang baru. Kayaknya konglomerat mobilnya Baby Benz. Ah, gimana sih kok Mas Eman bawa mobilnya mobil beginian? Katanya mau bawa Porsche. Apa tuh cum kamu tuh lo? Udah lama nunggunya, aku tahu ini 2 hari di sini. Kamu dengar dulu penjelasan, jangan ngambek aja. Iya loh, kamu tuh kalau ngambek begitu sih. Udahlah, sekarang kamu coba bayangin. Itu kan orang-orang susah, orang-orang jarang piknik. Kalau aku bawa Baby Ben atau bawa BMW, dia begitu naik, belum naik udah step, tahu nggak? Udah. Kamu sana. Iya. Kamu sana. Sendiri aja ya, Pak. Gampang banget. Norak. Iya, kamu yang norak. Cantik enggak, Pak? Iya, oke. Sip. Gila, Pak. Iya. Ya. Enggak jadi lu sumpah. Kenan. Ini mau kemana nih? Ada layar tancap. Layar tancap? Kamu kita mau piknik. Piknik. Siapa yang aja? Lu tahu kagak si Juminten? Dia kan kapan pulang dari luar negara itu? Pulang-pulang udah jadi orang adaan, orang kaya. Dia ngajak kita piknik. Lain grup. Beda rombongan. Rombongan kita no. Mas Kamar yang ngajak. Loh, sama bininya foto model. Komar. Lu ngapain bawa-bawa tas segini banyak? Udah izin Juminten. Kalau Juminten tahu, bisa ngamuk deh. Juminten? Ih. Wah, diajak sama Juminten aja sini fotonya. Wah. Juminten bilang dia bakalan ngajak si Komar, semua Derry, ngajak piknik, mau traktir. Nah ini dia udah di traktir, bawa barang gak kira-kira. Gak bisa, Pak. Digusur. Semua saudara-saudara boleh dibawa. Enter aja Juminten kalau datang. Kamu ngomong-ngomong Juminten. Percaya. Nah ini. How dare you are all ghosts. Wah. Ampun Juminten. Kenapa ini orang Indonesia selalu saja rubber time? Tidak tepat waktu. Jum. Kenapa? Hidupnya dipasung. Kamu jangan macam-macam. Pantesan sampai di rumah gue hilang. Antingnya dipakai dia. Kamu jangan. Shut up. Udah siap, Ma? Of course, darling. Come on, baby. Kang Ruti diajak. Ngapain pakai jas? Kakak jadi dah. Kamu ngapain pakai jas gitu-gitu? Kamu jangan berani pukul-pukul saya punya boyfriend, ya? Nggak jadi. Nggak jadi piknik. Kamu jangan banyak berani. Kamu itu piknik saya yang biayain. Semua ini uang-uang dia. Saya. Tukang roti, Juminten. Bawa-bawa. Dulu boleh tukang roti, boleh sekarang beda. Sekarang dia konglomerat. Sebentar lagi kita akan keluar dari komplek ini. Ya, balik. Adanya yang ketinggalan. Apaan?
panci gue, panci. Alah, nggak usah ngurus-ngurusin panci. Nanti aja di sana. Saya beli 1000 kalau perlu. Orang kaya kok. Oh, shut up. Darling, just do it whatever I said. Kembali ke rumah, Ana mau ambil panci. Ya, ya, Jum. Apalagi, Jum. Bentar, pancinya mana nih? Yang warna-warni apa yang makrelet? Kamu punya panci emang warna-warni apa? Iya deh, yang mana dia ya? Yang hijau-hijau. Hijau. Ini apa-apa, Jum. Berhenti. Apa lagi? Kok balik lagi sih kamu? Udah, Bapak jangan ribut. Itu mau ngambil panci. Tuh, kan? Ya, sementara nunggu anak, saya ikut ke dalam dulu kencing. Mau kemana, Pak? Kencing lagi. Mama tunggu ya. Iya, jangan lama-lama ya, Pak. Sudah, naik sana. Nungguin. Kamu mau apa lagi? Syah, apa sih lagi? Dari sana. Oke, let's go. Oke. Cabut. Cabut, Pak. Ya. Oke, sudah selesai. Kemon, berangkat kita. Waduh. Aduh, istriku. Mana Indrayanya belum selesai lagi. Sebentar lagi kita akan lewat jalan tol. Hah? Jalan tol? Waduh. Saya mesti ganti kacamata yang khusus untuk lewat jalan tol kalau gitu. Alah, lu foto mong deh lah. Mau lewat jalan tol aja lu pakai ganti-ganti cemate. Udah lu keren, ntar juga lolos. Nggak keren ah. That's right, that's right. Di Amerika juga seperti itu. Kalau kita lewat perempatan, ada kacamatanya khusus. Kalau kita tikungan, ada kacamatanya khusus. Juga kalau di traffic light, di lampu merah, kuning, hijau, masing-masing warna, ada kacamatanya khusus. Darling, just do it whatever I say. Kembali, mau ambil kacamata. Kan lo dasar, kecilan jaman. Di Amerika. Mas Komar nih, tapi yang tahu tempatnya di mana yang naruh kacamata. Aduh, di koper yang merah apa yang kuning sih? Aduh, gue lupa. Mas Komar. Aduh, Mas Komar. Di mana sih, Mas Komar? Repot aja lagi. Dia. Papa, berhenti. Mas. Bawa koper, bawa koper laki lu. Berhenti dong, kacamata di mana nih? Kan gue tahu. Ya, gimana sih Mas Komar kan tadi duduk situ, masa enggak kelihatan? Ya udah biarin. Mas Komar enggak ada kan ada saya sama-sama kecil ini ya. Mas Komar ketinggalan lo di sana tadi kan dia pipis. Ya ampun Mas Komar cinta. Ya. Oh, ketinggalan. Ya, ya. Ya. Lagi repot. Salah. Mana sih kamu? Kamu yang kira-kira. Aduh, Papa. Di kencing kok ditinggal. Aduh, Papa kasihan tuh. Mama enggak ingetin. Si Arabtin umrah. Cara-cara kamu cepet-cepet. Bikin masalah. Yuk. Sudah siap. Everything ready? Oke, everybody let's go. Oh, darling, I wanna pipi, darling. Saya mau kencing. Cari hotel bintang 5, darling. Hah? Lalu pipis aja pakai balik lagi. Udah ngejogrok aja di punan sana. Sembarangan. Enak aja Madam Cuminten suruh kencing di bawah pohon. Hei. Madam Cuminten itu calon istri konglomerat. Kalau perlu bintang 5, hotel bintang 5 tak beli untuk kencingnya Cuminten. Come on darling, cari hotel bintang 5. Cuma Jum cari hotel yang mau dijual ini susah. Gimana kalau aku usul kita kembali saja ke rumah Mbak Ana, pipis di sana aja ya. No. Apa lagi berjaya? Ada apa lagi sih? Ini apa lagi nih? Ya, Pak.
banyak lagi barang ini. Kamu orang bengkel Mutiara itu ya? Iya Pak, saya. Ini mobil cuma rusak senya. Kok pakai dites segala kenapa? Tes kamu bawa keluar kenapa? Tes drive Pak, takut nanti senya mati lagi. Ini pasti ada maksud kriminalitas. Enggak apa lah. Turun-turunin Pak Kher. Barangnya turunin. Kamu tahu nggak, bawa kabur mobil orang tanpa izin itu udah kriminalitas. Udah celananya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Ya, ah polisi nggak usah diajak polisi. Siapa yang ngajak polisi? Eh, what happened darling? Ini orang bawa kabur mobil dari bengkel. Kamu tuh di grogol. Mobil dibetulin di bengkel sama dibawa kabur. Macam-macam ya, kamu tidak tahu saya madam of the conglomerate. Apa yang saya nggak tahu? Alah, kamu madam-madam apa ini? Betul Pak Polisi? Ini benar, orang bawa kabur mobil dari bengkel. Ya, ini mobilnya siapa? Mobil orang itu orangnya disitu yang marah-marah. Jadi bukan mobil kamu? Bukan orang aku kerja di bengkel, mobilnya tak coba. Oh, nebuk! Saya bilang juga. Jangan percaya aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.